Ibu masyarakat, di era new normal ini kita harapkan disiplin baru dan kehidupan bersih. Untuk menerapkan new normal ini, kita fokus pada kegiatan Jumat bersih. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, dimintakan untuk tidak keluar rumah. Semua warga diwajibkan pakai masker dan cuci tangan bila datang ke fasilitas umum seperti kantor desa, puskesmas, gereja, sekolah, dan sebagainya. Apabila Bapak Ibu mengadakan kegiatan, kami minta supaya durasi hajatan itu disingkat. Yang terakhir, apabila ada di antara Bapak Ibu atau kenalan yang akan pergi atau datang dari daerah zona merah, semuanya wajib melaporkan kepada staf pemerintah desa di kantor desa. Terima kasih. Selamat datang. Ibu dari Ambon, Kak? Iya, Pak. Ibu nanti tolong lagi ke kantor desa untuk melaporkan diri, ya? Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Beta pun maksud kedatangan ke sini ini par mau melapor diri, Pak. Soalnya beta baru datang dari zona merah. Iya. Ibu dimintakan untuk karantina mandiri di rumah saja selama kurang lebih 14 hari. Dan apabila selama 14 hari ibu juga mengalami sakit ataupun gejala-gejala COVID, dimintakan juga agar sebaiknya bisa datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri sebelum ibu beraktivitas seperti biasa di tengah masyarakat. Setelah diperiksa, kondisi ibu baik-baik saja. Ibu bisa kembali beraktivitas seperti biasa di masyarakat. Kami siap menyambut new normal. Kami siap menyambut new normal.